Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari ketiga Idul Fitri ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini saya akan membagikan sebuah video tentang tanaman indigo vera. Apa itu tanaman indigo vera dan kegunaannya untuk apa? Baik. Mari kita melihat-lihat seperti apa pertumbuhan indigo vera ini. Tanaman indigo vera adalah tanaman yang berfungsi untuk membantu para petani dalam beternak, yaitu untuk pakan ternak. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana pertumbuhan indigo vera ini. Ini indigo vera berumur 3 bulan. Pertumbuhannya luar biasa, sangat subur walaupun tanpa pupuk, ya. Teman-teman bisa melihat daun-daun indigo vera ini dari bawah sampai atas tidak ada yang rontok, semuanya subur, hijau. Ya. Nah, fungsi tanaman indigo vera ini selain untuk bahan makan kambing, sapi ataupun kelinci, bisa juga untuk hewan ayam, ya. Di sini saya akan praktekkan nanti di video yang lain tanaman indigo vera ini untuk pakan hewan, terutama ayam. Namun di sini saya akan lebih mengutamakan bagaimana pertumbuhan indigo vera ini dari penyemaian sampai tumbuh seperti ini itu memakan waktu hanya 3 bulan. Dan ini sudah bisa dipanen. Sebentar lagi akan dijadikan pakan ayam. Bagi teman-teman yang beternak ayam, silakan bisa menggunakan indigo vera ini sebagai pengganti konsentrat, ya. Di ayam atau pakan hewan Anda hemat dan Anda tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli pakan, namun bisa dibantu dengan meringankan pakan melalui indigo vera ini. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk bisa membangun video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.